Oke guys, assalamualaikum guys, masih bersama channel Santong Manuk guys. Edisi hari ini pikat ruak-ruak guys, mencari spot-spot terbaru, spot-spot yang mantap. Dan untuk hari ini saya mau kasih tutorial guys, cara memasang racik gantung yang mantap. Karena untuk saya sendiri nggak pernah pakai racik gantung yang panjang guys, paling cuma 5 kolong. Rata-rata video saya nggak ada yang panjang, cuma 5 kolong. Karena saya nggak pernah bikin yang panjang sih. Dulu pernah, tapi sekarang udah nggak pernah lagi guys. Dan untuk cara pemasangannya, langsung saja kita saksikan. Cekidot. Ini guys, racik gantung saya guys. 5 kolong guys. Oke, cara pemasangannya guys, langsung ya guys. Ikutin guys. Oke guys, cara pemasangannya begini guys ya. Dari tanah nggak terlalu tinggi, sekitar 5 jari, 4 jari. Juga nggak terlalu tinggi, nggak terlalu pendek. Karena kalau terlalu pendek, dia lewat atas ini guys. Kalau terlalu tinggi, dia pasti molos. Dan untuk ukuran kolongannya, saya juga nggak terlalu besar guys, kecil. Sedeng lah. Nah, kira-kira segini. Nah, enggak terlalu besar. Nih, saya menggunakan ini yang saya sering saya gunakan guys, 5 kolong doang, cukup 5 kolong guys. Nah, kalau terlalu besar kolongannya, dia akan sering molos. Kalau terlalu kecil, dia susah untuk kenanya guys. Untuk ukuran segini, yang sering kena itu pasti leher guys, bukan di kaki. Kalau ukuran segini. Oke guys, langsung ya guys, saksikan berhasil atau enggaknya guys. Kita langsung tes guys. Cekidot. Thank you.
Oke guys, edisi hari ini akhirnya berhasil juga guys. Dapat poin 1 bejantan guys, bejantan muda guys. Mantap sekali guys. Oh, keren guys. Oke guys, sekian dulu edisi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Ruak-ruak muda guys, ruak-ruak masih muda, muda jantan, kalau itu jantan tapi udah umur, udah gacor ya. Di kampung suasana maghrib guys, turun hujan gerimis. Nih, sang calon gacoran. Nah, kalau ini pasti gacor. Suasana kampung. Sore hari.